Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya menjumpai salah satu pemilik rumah yang pada malam pagi hari ini malam hari ini mendapatkan musibah terbakarnya rumah beliau. Kita bisa melihat sini ada beberapa rumah, ada 4 rumah teman-teman. Apa saja Pak yang tidak dapat diselamatkan di rumah Bapak? Barang-barang semuanya habis, tidak bisa diambil semuanya, cuma motor sama sepeda aja yang selamat. Hanya motor sama selamat. Tapi surat-surat bagaimana Pak? Surat-surat alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Ini salah satu pemilik rumah yang bisa kita lihat nih. Rumahnya juga tidak bisa di, memang sudah terbakar habis ya teman-temannya. Ya sekarang terima kasih Pak. Pak apa nih? Pak Jamani. Jamani ya. Sahran. Oh Pak Misahran Pak ya. Terima kasih tadi sudah kita wawancarai salah satu. Yaitu pemilik rumah di mana rumahnya memang sudah terbakar sekali teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat ini ada sekitar 5 rumah yang terbakar. Ini salah satu rumah juga pemilik warga teman-temannya. Ini kita lihat juga ada beberapa petugas dari kepolisian dan juga dari Koramil Sungai Raya teman-teman yang melihat pasca kebakaran ini. Demikian teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti live pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan para saudara kita yang pada hari ini mengalami kebakaran selalu mendapatkan kemudahan, istilahnya mendapatkan pertolongan. Mungkin teman-teman kita bisa sedikit mewawancarai Bapak dari kepolisian mungkin Pak ya. Pak polisi ya. Dari Kapolsek. Dari Kapolsek Pak ya. Ya. Boleh saya minta nomor Pak? Oh ya. Biasa Pak. YouTube Pak. Ini Pak apa bilang ini? Saya nanya sedikit ya. Saya belum tahu nih Pak baru mau datang ya. Ya. Apa, ya. Nanti kan sedikit. Ya, kita akan sekali mewawancari Bapak salah satu Kapolsek ya, petugas dari Kapolsek Pak ya. Ini kebetulan beliau juga belum tahu, jadi datang pada pagi hari ini tadi untuk melihat. Jadi ini kita akan mewawancari sebentar. Pak, bagaimana Pak situasi yang saat ini? Mungkin Bapak baru tahu. Saat ini alhamdulillah situasi masih aman, aman terkendali. Sementara rumah terbakar 5 unit. Baru diberitakan begitu Pak, saya pun sementara masih mendata dulu nih. Ya dari Kapolsek Pak ya. Kapolsek Sungai Raya Pak. Ya nah, demikian teman-teman ini dari Kapolsek Sungai Raya juga mengunjungi para musibah ini teman-teman. Ya makasih Pak. Ya, ya demikian teman-temannya tadi sudah kita melihat kejadian ini ada 5 rumah. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan pertolongan kepada yang mendapat musibah pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.